Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Bertemu kembali bersama channel kami, channel Pursandi, channel yang berisi tentang hiburan, tips dan tutorial. Dan tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman satu profesi maupun di luar profesi kami yang sudah mengikuti channel kami. Saya doakan semoga teman-teman sehat semua, sehat selalu, dilancarkan rezekinya ya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke, dalam tutorial kemarin saya membagikan sedikit tip atau trik di seri Kok PA600 ya teman-teman, cara fungsi tombol switch menu serta sip ya teman-teman. Dan ini saya lagi berada, lagi mentas dan lagi istirahat, saya buat tutorial dadakan ini ya teman-teman. Ini lagi mentas, ini posisi lagi istirahat, saya membuat ini. Oke, dalam tutorial kali ini saya akan membuat atau membagikan supaya memori kita aman dari virus ya teman-teman. Kalau untuk install atau OS-nya di video sebelum-sebelumnya, video saya sudah ada, silahkan dicek di bawah channel saya ini, ada teman-teman cara OS PA50 ya. Dan ini saya membagikan supaya memori card kita, memori yang di sini, aman dari virus ya teman-teman ya. Karena kalau memori ada virusnya, nanti kalau di load di PA50 dia akan terkena virus. Biasanya dia terkenanya di user 1, 2, 3 ya teman-teman. Kalau kita pencet gini, andainya dia pilot nggak bisa, nah itu harus di OS. Nah OS-nya ada di video sebelum-sebelumnya, saya sudah kasih tahu cara-cara untuk OS-nya ya teman-teman. Dan ini saya ingin membagikan, iya udah membagikan cara untuk membersihkan virus ya, untuk mengamankan memori kita dari virus. Oke, langsung saja ya teman-teman ya, karena waktunya ini terbatas dan ramai. Oke, pertama-tama kita tekan SD ini. Oke, kita load. Nah, kita akan pilih kita setil kita yang kira-kira mau kita load ya teman-teman ya. Tapi sebelumnya kita cek dulu, sebentar, coba saya cek ini ya teman-teman ya, kita open, kita cek dulu, kita pilih yang di style. Oke, kalau yang di style ini semua ada usernya, user lengkap ya, 1, 2, 3 ya teman-teman. Dan nanti biasanya ada lebihnya, ada 4, 5, 6, 7, nah itu teman-teman hapus karena itu virus ya, hapus saja karena user itu cuma ada 1, 2, 3. Nah ini 1, 2, 3 udah bersih virusnya. Nah, nanti cara menghapusnya saya kasih tahu ya teman-teman. Oke, kita langsung saja kita pencet ini ya teman-teman. Ini menu, kita tekan erase. Oke, kita pilih dulu yang ada virusnya ya teman-teman, nanti kita hapus. Nah andainya ini kita open dulu, jangan di delete, kita cek satu-satu ya teman-teman ya, biar kita aman dari virus. Oke, ini bersih. Nah, kita di program, kita open. Nah ini kita cek satu-satu. Oke, tidak ada, kita pilih lagi nomor 2 ya teman-teman ya. Ini harus apa teman-teman, harus sabar ya, karena ini fungsinya kalau nanti kena virus, semua kena virus nanti ya teman-teman. Berempat, kita cek dulu ada virusnya enggak. 5, 6, kita ini 7, 0,
8 kosong. Ini kayaknya kosong ya teman-teman ya, nggak ada virusnya ini ya. Nah, kalau nanti kita dari user DK-nya ini ada tambahan, biasanya di bawah user DK ya ada dua ya teman ya. User DK-nya itu ada dua, itu dihapus saja karena itu virus juga itu mengganggu nanti untuk bunyi atau fungsi dari kok PA50. Sebentar, saya akan mencari yang kira-kira ada virusnya ya teman-teman ya. Nah ini ya. Coba yang ini. Maaf, ini lagi dihajatan ya teman-teman. Ini. Ini kosong semua. Nanti kita cari yang, maaf ini tangannya cuma satu ya teman ya, megang sama ini nggak ada ini ya. Oke, coba kita cek. Oke, sekarang gini aja ya teman-teman ya. Nah, yang perlu kita cek adalah style program ya, kita open satu-satu semua itu. Sebentar. Kayaknya ini isinya. Ini memori saya sudah bersih ya teman-teman ya, jadi harus mencari yang ada virusnya. Bersih. Oke. Nah, kalau programnya sudah open gini ya teman-teman ya, kita udah pilih open dia bisa buka, itu berarti udah bersih sampai selesai. Nanti kita pilih lagi performnya ya teman-teman ya, kita open. Nah, kita pilih satu-satu, kita pilih satu-satu, kita open ya teman-teman ya. Bentar, saya cari yang kira-kira ada virusnya. Nah, kita open, kita pilih satu-satu ya teman ya. Nah, open, jangan sampai terkena delete ya, yang F2 ya teman ya. Nah, ini. Maaf berisik, nggak kedengeran. Oke. 8. Cengkup. Ini sudah bersih semua ya teman-teman ya. Jadi mau ininya erok ini. Coba kita. Nah, ini teman ya. Nomor 7 ini kan dibuka kayak gini teman ya kalau ada virusnya. Oke. Nah, ya kan? Kita delete aja nomor user 7. User 7 kita delete. Yes. Oh, sudah Mas. Iya, sudah. Silahkan Mas. Nah. Nanti kalau ada yang lain yang model kayak gitu ya teman-teman, silahkan hapus. Nah, kita ke perform, kita pilih lagi ya, yang kita pilih satu-satu ya teman ya, kita pilih satu-satu kira-kira dia ada di mana.
Nah, ini performanya ya teman-teman, bank 13. Oke, ini virus juga. Teman hapus lagi, F2, enter. Yes. Nah, teman ya, kalau kita menghapusnya dari keyboard, dari organnya ya teman-teman, nggak bisa dia ya, kita harus dari memori langsung kita bersihkan ya. Oke, ini sudah tidak ada. Oke, nah ini udah posisi bersih ya teman, jadi bisa di load, kita bisa di load nanti. Nah, untuk masalah OS-nya atau cara OS organnya, di video di bawah nanti saya kasih di layar akhir ya teman-teman ya, untuk cara OS-nya PA50. Yang penting saya sudah membagikan cara membersihkan memori dari virus ya teman-teman ya, PA50 dan micro arranger bisa. Oke, cukup sampai di sini, lain waktu disambung lagi ya. Dan saya ucapkan untuk teman-teman satu profesi maupun yang di luar profesi kami, yang belum berteman silahkan berteman dengan channel Pur Sandi ya teman-teman ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.